Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pastinya kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi Saung Kripto akan mengupdate dan mereview salah satu game ya. Game Play to Earn. Ini dimana kita bisa menghasilkan cuan setiap hari ya di game Lucky Goal ini. Namun sebelum saya bahas berita terbaru dari Lucky Goal ini, tidak salah kita menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia kripto ya, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Dan yang pastinya kalian selalu research ya apa yang kami sampaikan, disclaimer on and your ya. Karena bermain dunia game kayak seperti ini yang membutuhkan dana dan yang pastinya resikonya pun pasti ada ya seperti itu. Jadi saran saya kalian harus riset kembali. Tapi sampai sejauh ini masih sangat terbukti membayar ya. Oke. Baik, Lucky Goal ya, Lucky Goal ataupun ladang emas ya. Di mana ini grupnya ini semakin ramai saja ya. Kemarin baru 7 ribuan. Sekarang ini sudah berapa nih ya? Ini kalau kita lihat. Di sini juga ada pengumuman terbaru ya. Sekarang sudah 11 ribu ya. Gila ya, makin banyak saja ini ya. Pengikutnya sudah nambah berapa tuh? 4 ribu penambahannya ya. Mulai tanggal 31 Juli, agen umum perhatikan event berbagi video TikTok dan snack video. Untuk event berbagi video TikTok dan snack video akan berakhir tetap untuk kedepannya akan ada aktivitas baru. Jadi kalau saya lihat, ya mudah-mudahan sih game ini panjang ya. Gitulah game ini panjang. Tapi kalau saya lihat, di sini mereka semakin gencar ya untuk melakukan event-event promosi ya. Bagi kalian yang benar-benar suka bermain promosi, ataupun di medsos ya, ini sangat bagus sekali ya. Kalian bisa mendapatkan secara gratis ya dengan mengklaim hadiah-hadiah dari kalian melakukan promosi-promosi baik di Facebook ya maupun di Twitter, di Telegram ya, itu bebas ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ya, selanjutnya di sini saya akan bahas ya untuk kita bisa benar-benar memaksimalkan hasil ya. Memaksimalkan hasil dari kita berpanen ya seperti itu. Nah, di sini kalian banyak sekali ya yang kalian bisa lakukan. Nah, di sini nanti kita akan bahas, namun saya coba untuk buka aplikasi terlebih dahulu ya. Ini aplikasinya. Ya, ini aplikasinya. Kemarin saya withdraw 300.000, saya belum sempat update ya. Saya belum sempat update. Dan ini modal yang saya punya di sini saya belikan semua untuk pohon apel dan pertambahan tanah ya. Nah, di sini kalau kalian saya mau withdraw, saya sudah bisa nih ya. Saya akan melakukan penarikan ini sebesar 100.000 ya. Saya coba ya. Kirim. Tinggal menunggu verifikasi ya. Oh ya, kemarin saya melakukan withdraw, withdraw sudah banyak juga ya saya melakukan withdraw ya ternyata. Tidak terasa ya. Nah, sudah banyak juga melakukan penarikan. Ya ini menarik 100.000 lumayan lah buat pusat. Karena keuntungan saya ini saya gulung lagi kemarin ya. Jadi sempat enggak narik, saya gulung kembali di sini. Jangan tekan yang lain ya selain dari Happy Vision ya, GoFly. Ya di sini. Oke. Okay. Nah. Nih, ya, di sini cara mainnya ya. Cara mainnya seperti ini. Nah, ini pohon apel saya yang saya tanam baru satu yang kemarin saya beli, dan kalau nanti ada dana lagi saya akan beli lagi ya, saya akan beli lagi, saya akan tanamkan juga di sini ya. Jadi memang di sini kita memang harus harus banyak menanam ya, semacam tanah juga harus kita naikkan level ya. Jadi ini kan tanah masih separuh merah separuh yang coklat ya, saya ingin beli semua tanah ini ya dari hasil saya menanam ya, dari hasil saya menanam ini nanti akan saya coba belikan tanah lagi. Dan di sini kalau kalian mau beli, kalian bisa lakukan di sini ya. Nah, di sini kalau kalian misalkan mau yang tanah ungu ya, tanah ungu ini harganya 400 ya, harga beli bahannya
Harga jualnya 2.800, berarti kalian punya untung 400, 2.400 per satu lahan, dikalikan 48 lahan. Ya, nanti kita hitung kalkulasinya ya. Itu cara pembeliannya. Dan di sini kalau kalian mau upgrade ya, di sini kalian bisa lihat harganya. Untuk yang ungu berapa nih harganya? Untuk membeli yang ungu harganya 105.000 ya. Jadi per satu kotak itu 105.000. Kalau tinggal kalian kalikan saja ya. Kalian kalikan saja 48. Oke, kita akan hitung ya. Saya akan hitung ini ya karena saya menarik ini untuk bisa penghasilan cuan ya. Nanti kita hitung. Nah, di sini kalau kalian ingin mendapatkan pasif juga ya. Pasif kalian sebarkan link referral kalian. Ini rep saya sudah 34 dan ini adalah komisi saya sudah 43.000 ya. Saya sudah sempat menarik beberapa kali ini ya. Nah, ini komisi saya sempat menarik sudah 250, 335. Sebenarnya ini adalah 400.000, cuman memang ada fee ya. 80.000, 250.000 ya. Jadi lumayan ya. Ini sudah banyak sekali saya menghasilkan cuan dari si Lucky Goal ini ya. Untuk sebarkan link ya. Sampai hari ini masih terbukti membayar dan kalau kita lihat ya semakin gencar promosinya ya. Oke, kita coba hitung ya. Kita coba hitung supaya kalian juga tahu ya. Tahu berapa sih penghasilan sebenarnya ya. Gitu. Kita lihat withdraw kita sedang dalam pengolahan ya. Nanti kita balik lagi nih. Kita coba hitung dulu. Oke, di sini saya sudah masuk di kalkulator. Harganya 105.000 ya per satu lahan. Kalau dikali 48, ini modalnya hampir 5.040.000 ya untuk beli lahannya saja. Dan kalau harga tanamannya itu cuma 400 perak dikali 48 sama dengan 19.000 ditambah 5.040.000. Ya kurang lebih 5.100.000 lah kita butuh modal untuk beli lahan dan beli tanah. Nah sekarang kita hitung ya 2.800 ya dikali 48 ini 134.400 ya. Oke ya. Dikurang 19.000 134.400 ya, 48 dikali 400 19.200 ya, 134.400 ya, 134.400 134.400 dikurang 19.200. Ini keuntungan kita 115.000 per hari ya. Per hari. Kalau dikalikan 30 hari 3 juta ya. Berarti kita butuh waktu balik modal ini kita hitung coba 40 hari. Berarti kan sekitar 50 harian ya. Enggak sampai 50 hari ya, 42 hari. 45 hari. 45 hari kita sudah balik modal ya. Ini saya hitung bersih ya. Hitung bersih ini keuntungan bersih. Ini kita sudah balik modal dari modal 5 juta berarti 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah berarti kan 30 hari 15 hari ya. 1 bulan setengah sudah balik modal ya. Jadi sangat cepat sekali ya pembalikan modalnya. Jadi sisanya itu kita tinggal terus menanam dan itu adalah keuntungan kita. Mudah-mudahan sih game ini panjang dan terus berjalan legit. Oke? Okay? Ya, seperti itu. Jadi manfaatkan selagi ini legit dan ini untuk pohon apel. Ya, kalau kalian mau bergabung di Telegramnya silahkan. Ya, untuk kalian nanam pohon apel juga bisa ya. Untuk nanam pohon apel kalian bisa, modal minimal itu 500.000, cuman ini terlalu besar ya. Kalau untuk beli 12 pohon apel itu setara dengan 6 juta. Tapi hasilnya juga cukup lumayan besar. Ya, sehari 144.000 bersih, ya, gitu. Oke. Riset kembali ya apa yang kami sampaikan. Pastikan disclaimer on and your, gunakan uang bebas, jangan uang beras, agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video ini jika bermanfaat. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam sahung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.